Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama, dikabarkan putus dan gagal menikah dengan Aditya Yusman. Ayu Ting Ting masih banyak diterpa gosip-gosip yang tidak mengenakan. Salah satunya, Ayu Ting Ting dianggap meminta mahar yang tinggi. Tapi bantahan itu langsung ditepis oleh Ayu Ting Ting. Semoga Ayu Ting Ting kuat menghadapi apapun cobaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Masih banyak yang sayang denganmu dan masih panjang sekali perjalanan hidup. Dari akun Instagram asli Yulia, di sini mengatakan setidaknya dia masih punya keluarga dan teman-teman yang menyayanginya dan selalu ada di saat suka dan dukanya. Kasih sayang seorang ayah, bentuk kepedulian seorang ayah terlihat di sini dari ayah ojek yang sedang menyuapi Ayu Ting Ting dan memberikan semangat kepada Ayu Ting Ting. Masih banyak yang sayang sama kamu itu sampai disuapin sama ayah ojek. Bukti kasih sayang seorang ayah. Dan kami sebagai fans juga menyayangimu sepenuh hati. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu bahagia. Dan berita selanjutnya, di sini ada Ayu Ting Ting yang sedang menggunakan baju serba biru. Wow, cantik sekali. Semoga bahagia selalu Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting ada di Brownies TV bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Terus berkarya Ayu Ting Ting, semoga selalu memberikan yang terbaik untuk para fans dimanapun berada. Dalam rangka ulang tahun perayaan Imlek, Ayu Ting Ting memakai baju biru dan lipstiknya sangat merah merona. Di sini Ayu Ting Ting juga memerankan diri sebagai Barbie cantik. Ulala. Dari akun Instagram Ella sayang Umi, ai kok Barbie tahilalatnya pakai berjajar gitu sih. Bikin ketawa ngakak tingkah dari Ayu Ting Ting memerankan sebagai Barbie. Di sini dari sahabatnya, ai diapain aja tetap cantik gokil. Dari Zeni Carmen, Ayu Ting Ting profesional kerja, Ruben jadi macomblang, Igun baperan, Wendy menghibur, maaf Mbak Ella sayang Umi, saya cuma nyomot aja. Pebianti tetap ya say, ujung-ujungnya masih Ting Ting bikin ngakak. Ini sedikit gambaran kegiatan pekerjaan Ayu Ting Ting setiap hari di Brownies TV. Semoga bisa menginspirasi dan menghibur semua sahabat yang berada di rumah. Dari akun Instagram Brownies TV, selamat merayakan Imlek ya buat semua kawan yang berada di rumah. Sehat selalu Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kesabaran yang luas dan rezeki yang berlimpah. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.